Defense, aku Mesya Salwa. Hari ini aku mau ngajakin kalian kenalan sama aku. Yuk, masuk. Aku Mesya Salwa, seorang penulis buku. Buku yang aku tulis itu yang pertama buku Creating a New Life dan kedua buku Becoming High Value Woman. Dan aku juga seorang public speaker. Aku sudah mengisi lebih dari 300 event speakers. Dan yang paling memorable menurut aku itu adalah pas aku lagi jadi pembicara di TEDx Prasetya Mulia. Dan aku juga seorang content creator yang sering berbagi tips self-development sebagai seorang praktisi pengembangan diri. So, this is my everyday with BLP. So, pagi ini aku akan tedis dulu, jadi temenin aku siap-siap yuk. Jadi, tiap pagi aku tuh nggak boleh banget skip skincare-an dan SPF. Dan aku emang lagi baru mau nyobain BLP Skin Frame Melon Toner. Ini teksturnya tuh fat water gitu, so feels-nya dia akan sangat hydrating. Next after that aku pakai Tremella Gel. Ini tuh katanya mereka viral karena wangi dan sangat hydrating tapi lightweight at the same time. Dan setelah aku cobain, ya sih ini lightweight banget dan wanginya juga aku suka, enak banget, calming. Nah, BLP Fam, aku udah siap-siap mau tenis dan biasanya kalau olahraga aku selalu pakai butter balm dulu. Nah, kenapa aku tuh suka banget pakai butter balm cherry ini BLP Fam? Karena dia warnanya on point banget kan. Jadi walaupun aku pagi-pagi mau olahraga, muka bantal aku tuh ketutupan. So, jadi aku tuh emang lagi suka banget sama tenis, especially dari akhir tahun kemarin. Nah, dalam seminggu aku biasanya main 2-3 cup dalam satu minggu. BLP Fam, ini aku udah selesai tenis dan rasanya benar-benar ngos-ngosan banget sih, karena dalam 1 jam itu kan lari-larian terus ya, jatuhnya aerobik. Tapi yang aku suka, feel yang aku rasain itu, aku ngerasa kayak lebih seger dari dalam gitu. Jadi makanya aku suka main tenis. Aku udah selesai, sekarang aku mau bersih-bersih dan mau siap-siap brunch. Ikatin aku. Jadi kenapa aku suka banget makan roti gandum sama slice strawberry kayak gini? Pertama ngenyangin banget dan gak terlalu banyak yang masuk ke perut. Jadi cara makannya tinggal dikatup kayak gini aja dan langsung dihap. Yummy. Nah, BLP Fams, aku udah kenyang sekarang dan hari ini karena aku lagi di rumah aja, aku akan pakai yang terbaru dari BLP, yaitu Lip Petals. Jadi memang ada beberapa pilihan warna dari BLP Lip Petals ini, tapi yang paling aku suka banget ternyata ini Shade Oak, karena dia warnanya tuh merah banget dan ini ngasih power ke diri aku untuk cari inspirasi dan klasik juga warna. Kita lihat ya. Nah, sekarang BLP Fam, aku mau kenalin ke kalian spot favorit aku sebagai seorang penulis buku. Yuk! So, ini dia BLP Fam's buku Becoming High Value Woman, buku kedua aku. Jadi buku ini aku tulis karena aku terinspirasi dari up and downs-nya aku sebagai seorang perempuan. Dan buku ini aku tulis bertajuk tentang perempuan yang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Kalau aku boleh cerita, BLP Fam's proses pembuatan buku Becoming High Value Woman ini benar-benar sangat challenging. Karena posisinya waktu itu aku lagi kuliah, aka skripsi, untuk penyelesaian skripsi aku sambil kerja juga. Jadi emang aku harus pinter-pinter manage waktu. Dan finally, buku ini akhirnya hadir sesuai dengan ekspektasi aku, dengan bantuan tim penerbit aku juga. Dan gak nyangka buku aku di tahun keduanya ini akan segera terbit di Malaysia juga. Buku ini sangat-sangat bermakna bagi diri aku secara personal. Dan aku mendedikasikan penuh buku Becoming High Value Woman ini untuk seluruh perempuan Indonesia. Spesial hari ini, tanggal 8 Maret bertepatan dengan hari ulang tahun aku juga, aku mau ngucapin Happy International Women's Day untuk BLP Fam dan semua perempuan. Thank you ya udah ngikutin aku hari ini. And now it's your turn to share your everyday with BLP. Dadah!